kesempatan dan ruang kelompok intoleran khususnya wilayah Polda Jawa Tengah. Itu prinsip. Bagaimana cara membendung, membentengi supaya masyarakat khususnya Jawa Tengah tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang akan merugikan kita, terutama apa? Merosotnya nasionalisme. Pendukung daripada nasionalisme adalah kesehatan, diantaranya bukan sejarah saja. Tadi sudah banyak yang membahas masalah COVID dan bahayanya. Mentalitas imun yang akan merusak ideologi bangsa ini harus kita pikirkan lebih jauh. Kita kan lagi mengadakan operasi ya, operasi mantap raja, kemudian operasi aman huda. Operasi mantap raja itu terkait dengan pengamanan timur kaca, kemudian aman huda terkait dengan bencana alam dan COVID itu sendiri. Jadi dua kegiatan ini sinergi bersama-sama dilakukan dengan pembagian anggota secara merata. Bahwa kita sama-sama akan melaksanakan kegiatan ini, baik itu penanganan bencana alam operasi manusia maupun penanganan COVID secara bersama-sama. Kita clear, kita akan bersikap pada problem-problem yang nanti dihadapi seandainya ada yang ingin mengganggu problem-problem ideologi yang akan dimunculkan, mengganggu NKRI Manggu Pancasila, kita semua sepakat akan melawan. Yang berikutnya, semua juga sepakat bahwa kondisi ini belum baik, maka semua saling mendukung.